Mohon hadirin yang sudah datang di lokasi Panitia yang Tondonipo untuk bisa menangani posisi untuk mengikuti acara prosesi yang berikutnya. Kita berikutnya.
laporan cuaca yang saya kenal untuk ya, tapi subuh pagi kayak pengamati dan siang itu sempat cerah, tapi terasa sedikit. Tapi detik-detik menjelang sampai masuk lagi sempat berhujan. Jadi kita memang untuk pelaksanaannya itu sering kita itu besar pertemuan karena laporan cuaca lampu saat ini dalam kondisi jangan sudah selesai ya. Semoga kemungkinan ya kita pasangkan kepada para wartawan dan untuk ada para pemirsa semua para pemirsa masyarakat semoga yang berhasil. Dibagi sunnah Rasulullah SAW untuk membuktikan
bahwasanya hitungan ikhtiar yang sudah kita lakukan sudah tepat dan memiliki validitasnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah dan yang benar Allah Taala tak lupa salawat. Semoga tetap berhasil ibadah di dunia kita dari besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui semuanya, awal proses sudah dimulai tadi, kiprah acara sudah kita laksanakan, rutinan setiap kita melaksanakan rutinan, khususnya di bulan awal Ramadan dan awal Syawal untuk mengawali dengan istighosa. Bahkan kalau anggota Lazina Pramadiyah menggunakan lagi yang dijadikan pemerintah itu sudah ada karena kita awal itu bertawasul di Mamrokah Kodil Jepo. Dan dari sini Alhamdulillah acara istighosa sudah bisa kita laksanakan bersama-sama dan semoga itu menjadi wasilah dari Allah SWT untuk apa yang kita hajarkan di jambah Allah SWT dan apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan kita dan dari Allah SWT kita harus berkamal berikan dari kita semuanya di dunia-dunia Allah. Dan acara hidup ini juga setiap bulan dilaksanakan oleh beberapa lagi yang menjadi kebunan resmi, tidak hanya di bulan Ramadan ataupun Syawal saja. Namun memang tiga bulan ini, yaitu awal Ramadan, awal Syawal dan awal Dzulhijjah itu menjadi sebuah acara yang memang agak banyak diingati oleh para ulama di Indonesia. Dan alhamdulillah di beberapa mungkin titik di Bukit Rukyah pada itu atau berdua ini menjadi penentu dalam isbat penetapan awal bulan Ramadan ataupun Syawal. Akan juga menjadi rujukan dari negara-negara lain untuk menjadi pelaksanaan kegiatan. Begitu pula yang dilakukan oleh beberapa lagi yang berikan belum tersebut baru langsung melaksanakan jiklah-jiklah pelatihan-pelatihan dan mewajari semua elemen yang ingin untuk ikut berpartisipasi dalam mengajari mengikuti kegiatan program perlindungan ini. Maka acara berikutnya setelah ini sudah jawab dengan Pak Anjali Sirusa, mari kita ikuti yang pertama adalah sambutan dari PJNU Kabupaten Gresik sebagai takriban ucapan selamat datang kepada para tamu sekalian yang kembali akan disampaikan oleh yang terhormat berkesuruhan kebenaran beliau kami bersilakan. Wabi astagfirullahaladzim wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, dan khusus Bapak Bupati Gresik, Bapak Fandi Ahmadian, Ibu Wakil Bupati Gresik, Ibu Haja Aminatul Habibah, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik beserta seluruh jajarannya, Bapak dari Bapak Pengadilan Agama Gresik yang saya hormati pula, teman-teman dari Lembaga Falakiyah yang kami banggakan, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul dan mengikuti rangkaian acara Ru'yatul Hilal di Kondron Ipoh. Salam serta salam adalah kita juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kiai, Bapak Bupati yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan mohon maaf atas
anak saya. Jadi sebenarnya ya penjagaan itu saya tidak tahu. Aku menangis. Penjagaan itu di kantor itu. Bukan penjagaan itu, tapi penjaga kantor. Jadi kesempatan-kesempatan ini kami hanya bisa menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh bapak-bapak sekalian. Karena menurut kami ru'yatul hilali pengurus dakwah Nahdlatul Ulama kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya mohon maafilah kami dari majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya semoga kita semuanya bisa juga ikut berpartisipasi dan berikhtiar bersama-sama untuk benar-benar menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan perintah dari Allah SWT. Akhirnya dimulai Allah SWT. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Tabib Quraish dan Mulil Kemenak Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Batus Haji Nani Mahfud dan diri kepada dia Mahfud dan Pak kami hadirkan. Untuk
dijadikan seakan-akan planetarium. Jadi keinginan dari Pak Ketua di sini, wah sudah luar biasa. Karena hampir setiap bulan itu banyak mahasiswa, termasuk santri-santri dari Jombang dan Mojokerto itu juga stadionnya ke sini. Cuma terkadang kita untuk mengkondisikan yang sudah kemarin kita tanyakan masih belum realisasi, membuat banyak contoh-contoh kata atau fenomena-fenomena yang sudah bisa di Indonesia. Ketika ada yang lain dari teman-teman yang lain mengatakan pelajar softing di Persepi terlalu cepat di kisaran 18 derajat di bawah ufuk, padahal yang diberikan kisaran ini 20 derajat sebelah sini. Dan nanti mungkin juga akan ada paparan itu lebih jelas oleh tim ahli dari LTO Kabupaten Persepi. Oleh karena itu, marilah kita ikuti acara selanjutnya, paparan berikutnya yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Kiai Haji Abdul Muin Sri. Kepada beliau kami aturkan. Karena dalam Al-Quran disebutkan,
yas'alunaka 'anil adillah qul hiya mawaqitun. Mereka bertanya tentang adillah, tentang beberapa adillah. Qul hiya mawaqitun linnas, katakanlah Muhammad bahwa Bilal itu tanda waktu bagi manusia, wafat dan ibadah. Jadi dengan Bilal itu kita bisa mengetahui tanggal-tanggal. Ya selalu mereka anilah dia. Mereka bertanya tentang Bilal. Kenapa kok bertanya tentang Bilal? Karena Bilal itu prosesnya awalnya tidak ada dalam bahasa Arab itu ilman, tidak ada. Kemudian muncul tablet kecil, tambahannya tambah besar, tambah besar. Kemudian orang dulu Mas Dabat itu apa sih Hilal itu kok sekarang di suka berpikir dan besar dan besar sampai kemudian purnama, kemudian kembali lagi mengintil mengintil mobil itu apa itu untuk patokan juga. Kemudian diterangkan di dalam hadis tumul yadi wa'abdiru yadi, puasalah kami jika melihat Hilal dan berbukalah kami jika melihat Hilal. Baikun ma'alaikum warahmatullahi. Jika terhalang maka memenangkan tiga bulan. Jadi untuk peristiwa awal Ramadan maka lihatlah bulan Adillah. Kalau terlihat maka besok seperti hari ini misalnya kita lihat Hilal, kemudian besok kalau kita terlihat ya. Nah kemudian rupiah ini juga ada berubirnya, tidak asal rupiah. Harus ada tanggalnya, harus ada tanggalnya. Tidak boleh kita rupiah tanggal 28, ya. Tanggal 25, ya. Walaupun dalam kasus itu tidak disebutkan rupiah itu harus tanggal 29, tidak. Tapi prakteknya, kita apa tidak tanggal 29. Memang tidak disebutkan rupiah dalam tanggal 29. Tapi secara tidak langsung dikatakan bahwa ada kasus lain kita punya kemudian satu pola menunggu asa suka kada. Jadi bulan itu misalkan dengan dari sepuluhnya terkali suka kada, kemudian suka kada 10, suka kada 30, suka kada yang terakhir jumlahnya di Neko. Artinya apa? Bulan itu 10, ada 2, 9. Ya berarti itu maksudnya berarti rukyatnya itu dilakukan tanggal 29. Tanggal 28 itu ya tidak bisa. Ya 29 berarti itu minat rukyat yang rukyat. Rukyat yang kemarin tanggal satunya tanggal berapa? Kemudian dihitung 29 hari baru sekarang kita melakukan rukyat. Nah kemudian untuk melihat Hilal, untuk merukyat Hilal itu juga tidak diterangkan di hadis itu. Rukyat itu kemana? Ke barat, ke selatan atau kemana ya? Apa boleh kita rukyat ke selatan? Apa ke sana? Jangan. Tentu harus di ilmu ini. Jadi rukyat itu juga di ilmu ini. Jangan sampai kita berangkat rukyat tapi tidak tahu apa itu rukyat? Hilal itu bagaimana munculnya? Bagaimana hilal itu maksudnya? Kadang-kadang orang berangkat rukyat itu ada yang punya persepsi bahwa hilal itu muncul dari atas. Muncul atas. Itu masih banyak yang punya pandangan itu. Pada rukyat tidak demikian. Jadi rukyat apa hilal itu bukan untuk muncul dari atas, kemudian semakin tinggi tidak. Jadi proses terlihatnya hilal, hilal muncul dari timur ke barat. Dari terbit dari timur, bukan dari barat, kemudian terbenam di timur. Tapi terbit dari timur, terbenam di barat. Sama dengan matahari. Terbit dari timur, terbenam di barat. Berarti artinya apa? Pada saat konjungsi matahari dan bulan dalam bekerja sama, kalau kasar-kasarannya begini, matahari di sana, misalnya bulan di sana, sejajar, itu disebut konjungsi. Tidak persis kok bulan di sana, matahari di sana, tidak.
jajah adalah bundul, bukan dari timun suraya. Kalau jajah bundul dari tangan, maka jajah gerhana matahari. Tapi istimewa itu adalah fenomenanya sama dengan gerhana matahari. Bedanya kalau gerhana matahari itu